Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Sabuna Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, berjumpa lagi ya bersama Mimin tentunya di FTP Channel. Nah tentunya channel ini selalu memberikan sinopsis sinetron Sabuna Cinta. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terupdate dari channel ini. Oke guys, di episode nanti malam terlihat Sabuna dan Cinta sedang naik pohon ya guys. Nah di sini bukan tanpa alasan Cinta dan Sabuna naik pohon karena mereka ingin bertemu dengan Kayla. Cinta pun akhirnya melihat Kayla di balik jendela, dan Cinta pun sangat bahagia banget ya guys. Namun tak beberapa lama kemudian, susternya Kayla pun datang ya di Sinora, dan Sinora pun menutup jendela kamarnya Kayla. Kemudian mukanya Cinta yang semula ceria karena sudah melihat Kayla kini berubah menjadi murung kembali ya guys. Dan di keesokan harinya terlihat Cinta dan Sabuna sudah berada di sekolahnya Kayla. Di sini mereka berdua sedang menunggu kedatangannya Kayla ya guys, dan mereka juga sudah menyiapkan sebuah hadiah. Tak beberapa lama kemudian Kayla pun datang bersama Pak Damar, dan di sini Kayla pun menyapa Cinta dengan sebutan Tante Cinta dan Om Sabuna. Di sini juga terlihat Cinta sangat senang banget karena bisa bertemu dengan Kayla, dan Cinta pun sedikit sedih karena kini Kayla sudah tidak memanggilnya Om Papa dan Tante Mamahnya lagi. Kemudian Pak Damar pun menanyakan kepada Sabuna dan Cinta mengapa mereka berada di sekolahnya Kayla. Dan di sini Cinta pun menyebutkan jika ia ingin memberikan sesuatu untuk Kayla. Dan Cinta pun memberikan sebuah bingkisan. Namun Pak Damar pun berbicara kepada Cinta jika Kayla sudah memiliki banyak. Dan Pak Damar pun meminta agar Cinta mengasihkan kado itu kepada orang lain. Kemudian Kayla pun disuruh masuk ke sekolah oleh Pak Damar. Nah, di sini ketika Kayla akan bersalaman dengan Sabuna dan Cinta, Pak Damar pun tidak memperbolehkan Kayla, dan Kayla pun harus disuruh masuk secepatnya. Sedangkan di sisi lain terlihat si Vina sudah kembali dari luar negeri ya guys. Dan Doni pun langsung menghampiri Vina di tempatnya Mami Barbie. Dan di sini Vina pun mengancam jika Doni mengganggunya, ia akan memanggil anak buahnya Mami Barbie, dan Doni otomatis bakal dipukulin. Dan terlihat di rumahnya si Ariel juga terlihat ada beberapa polisi nih guys. Wah, jangan-jangan si Ariel ini bakal dipenjara karena kasus pengeboman Hotel Grenusa. Wah guys, makin seru kan sinetron Sabuna Cinta ini. Maka dari itu jangan lupa untuk saksikan terus Sabuna Cinta ya guys, dan dukung terus channel ini. Dan sekian dulu berita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.